DJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman kami yang di channel Tojang 127, kali ini kita berbagi terkait cara beli kuota smartfren lewat Oppo, teman-teman ya. Oke, di sini kita juga buka aplikasi Oppo-nya dulu. Kita tunggu, maka langkah berikutnya kita pilih yang pulsa, teman-teman ya, yang ini. Lalu kita masukkan nomor smartfren-nya di sini. Kita pasti aja. Lalu kita pilih yang paket data di sebelahnya. Ini kan pulsa, teman-teman ya. Ini ada paket data, ini pulsa, ada paket data. Oke, kita geser ke bawah. Kita cari mau beli paket data yang jumlah yang berapa nih? Ada 10 GB ini, 30 hari, 30.000 harganya. Kemudian ada juga unlimited. Ini dia unlimited, kita coba pop 1 per hari, masa berlaku 20 non mifi ya. Oke, kita pilih yang ini aja, yang 70.000, teman-teman ya. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Biayanya 75.000, biaya transaksinya gratis. Kita langsung tekan konfirmasi. Kemudian kita tekan bayar. Nah, ini dia detailnya, jadi bayarnya pakai Oppo Cash ya. Kita tekan bayar dan kita masukkan kode security. Kita tunggu, maka 1 2 3. Yap, transaksi sedang diproses, teman-teman ya. Ini pembelian sedang diproses. Kita tunggu. Ini saya membeli kartu smartfren dengan nomor 0889733455. Ini masih sedang proses, kita coba detail transaksi. Oke. Kita tunggu, ini sedang proses dan kita coba refresh. Yaps, pembelian sudah berhasil, teman-teman ya. Ini dia detail transaksinya, jadi sudah berhasil dengan harga Rp75.000. Gimana? Sangat gampang dan mudah sekali, bukan, terkait cara kita membeli paket data yaitu smartfren unlimited selama 28 hari lewat aplikasi Oppo. Silakan jangan lupa subscribe dan like video ini ketika Anda merasa terbantu sedikit aja, apalagi banyak ya. Dan yang subscribe dan like sudah, semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Thank you, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ.